lagi keadaan lagi genting. Kalian masa kayak gini-gini aja sih? Elah. Nek. Kedekatan kali saya di belakang ada. Ya! Kedekatan ya, Tuh. Masih kedekatan. Sebelah sini gak kelihat, gak kena nih, sebelah sini. Hati-hati lu kayak anak-anak SD aja gitu. Nih, kita udah dapat di pohon. Ini foto ini pohon. Hah? Ini yang menjadi target kita karena kita menemukannya susah banget. Kita dari bawah, Sur, dari sini nih kita nih tadi. Dari mana? Nih. Dekat dong. Oh, di situ. Kita kemari. Di situ kemari. Ini emang dia ada di atas nih. Ini harus kita tebang. Berarti pohon ini harus ditebang karena ini harus ada perumahan lagi kan di sini? Betul. Lu ngapain naik lagi? Hah? Lu ngapain naik lagi? Lu yang turun. Oh, gue yang turun. Lu yang turun. Oke. Okay, kita ukur dulu ya. Ini kayaknya pohon udah ratusan tahun ini. Pandangnya berapa tadi ya? Gua malu apa teman malu kayak gitu? Kenapa sih? Kita ukur kayak gitu sih. Kan kita nggak punya yang ngelingker. Ah. Gua malu apa teman malu? Ya, si Andri mah. Udah. Ayo, kita potong aja udah. Buat ini dulu. Ikat dulu biar jatuhnya pas kesini. Oke, okay, oke. Okay. Gua pernah motong pohon gak habis-habis. Hah? Pohon kenapa? Pohon maaf lahir dan batin. Maaf. Gua pernah motong pohon. Pas gua kayunya gua gergaji, terus lama-lama gua buta hak. Pohon apa? Kayu putih. Wow. Minyak. Gua pernah motong pohon di daerah Inggris. Tapi daunnya enggak bisa disentuh. Kenapa? Pohon apa? Daun touch me. Wow. Arah. Apa lu? Kalungnya liontinnya berat banget nih kayaknya nih. Ya, kalau teman-teman saya kan pakai batu akik, saya enggak ada duit beli batu bata aja udah. Sibah. Awas, Pak. Awas nanti ketiban. Awas jangan sini. Kita minggir dulu, Pak. Kita mau pot. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Jalan. Woi. Woi. Tulus. Oh, tulus. Aneh-aneh aja orang. Hah? Kok gua aneh ngeliat orang tadi ya? Kenapa? Kenapa? Hati-hati. Siapa yang taruh kamu? Kamu ya. Jahil lo. Kamu bukan kesenggol, bukan kesenggol kabel tadi pas kamu lewat begini. Oh, aja ada dendam apa nih? Aduh, Rocky. Tidak apa-apa. Enggak sakit sih, malunya nih. Iya sih. Saya yang lihat malu. Gimana? Mau udah ditebang belum pohonnya? Ini baru mau dipotong. Kenapa sih kamu pengen nebang pohon ini? Kenapa? Ini udah deket deadline, ntar mama marah-marah gimana kalau pohonnya gak ditebang-tebang? Ya nanti, pelan-pelan dong, kita ada persiapan dulu. Aduh, gini nih. Oh, memang ini mau dibangun perumahan ya di sini ya? Enggak, mau dibangun jembatan. Oh, dibangun jembatan, oke. Okay. Gini, ini kan aku bawa alat baru nih. Iya. Buat motong, ya. Kita ukur dulu kali. Mau di kemanain sih, Sur? Hah? Mau di kemanain, repot banget sih lo? Ya, cak-cak aja. Tinggal gini dong. Ini kita ukur dulu ya. Bapak bukan hati-hati.
Hati-hati. Kukira lagi nih, kukira lagi nih. Hati-hati di jalan. Deng 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 deng. Gelakanlah saya. Hati-hati di jalan. Kan kalau dia masuk lagi lu pegangin biar gua tebang yang itu. Wah, ini corak tuh kayak mencurigakan mukanya. Yaudah, sekarang kita potong aja pohonnya, diukur dulu. Meterannya mana? Udah, biar saya aja yang nebang. Meterannya mana meteran? Udah, saya ukur. Udah diukur. Pakai ini aja nih. Hah? Gak bisa pakai ini dong, pakai mesin ini nih. Bisa gak? Sur, lama sur. Wah. Wah. Gua mau pohonnya. Pohonnya dapet. Woi. Pohonnya kok keluar dah lah. Dara. Ya. Dara. Wah. Hah? Wah. Pohon apa ini? Kok dia berdarah? Makanya ih jangan-jangan ini ada penunggunya. Ih saya takut ah. Ih. Ah jangan percaya gitu-gituan. Ini kan pohon kalau udah ratusan tahun pasti ada penunggunya. Allah. Kalau dia berdarah biar dulu pernah ada. Allah Akbar. Hati. Lagu ketiga. Hati-hati. Hati aku. Itu dua komedi dari Ayu Ting Ting itu semua. Oh iya iya. Potong. Yaudah, aku coba potong ya. Jangan. Siapa tahu bisa pakai alat ini daripada nggak potong-potong. Hati-hati, weh. Pakai gergaji aja. Ya. Hah, keluar asap. 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 Tukan apa gua bilang ini pohon pasti ada arwah penasarannya. Pastinya ada penunggunya. Kalau kayak gini bisa menuntut sesuatu ke kita. Alah, lu masih gitu-gitu. Hari gini 2022 masih percaya gitu-gituan lu. Lu jangan suka sompral. Ngomong. Iya. Yaudah lanjut aja potong. Jangan. Wey. Aduh. Kurang ajar nih manusia. Halo bro. Rumah gue diganggu manusia nih. Cariin gue daerah pik lagi dong. Sekalian bisa naik sepeda bareng-bareng. Nih manusia pada jahat nebang rumah gue nih. Susah banget ditebang di pohon nih. Ya makanya bagaimana ini. Mau coba lagi gak? Capek sih tapi. Iya. Ya, aku tapi banyak sekali keanehan-keanehan. Tetap aja biar gua enggak bisa lihat jangan di sini dong. Enggak bisa lihat, lu pada enggak bisa lihat. Manusia pada ngapain? Bagaimana cara motongnya? Pakai gergaji enggak bisa, pakai ha 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 ha. Aduh. Kenapa? Ada yang noel-noel kaki aku. Serius? Iya. Enggak mungkin, Sur. Bener. Kenapa kamu tiba-tiba begitu? Ada yang berasa dingin-dingin kaki aku. Enggak lihat. Kenapa balas? Maka dibalas. Enggak lihat. Kenapa sih? Ada apa sih lu? Gua tadi berasa dingin-dinginin pak. Berasa apa? Enggak, bohong nih. Bohong pasti enggak ada ngade ya kan. Siapa barusan? Aku. Enggak. Ngaku. Kamu boleh. Kayak barusan kayak ada yang nipet. Aku curiga nih. Kenapa? Si bongkok yang jadi dalangnya. Si bongkok yang jadi dalangnya. Si bongkok yang jadi dalangnya. Ya Allah, itu lagu lama banget pepesan kosong nih ya. Aduh. Kok aku berasa aneh? Makanya aku berasa merinding. Kayaknya kita jangan tebang sekarang deh. Kenapa? Kita tunda dulu tebangnya. Karena pohon ini gak mungkin kita tebang hari ini.
Besok kita panggil pasukan yang lebih banyak lagi. Oh gitu? Iya. Belum. Lah, deadline-nya gimana? Ya, pada rese banget. Iya, ntar rumahmu marah-marah gimana dong? Biar gua rasukin. Biar gua kesurupin aja dia. Kan gua masukin dia namanya apa? Kesurupin. Kalau dianya baru kesurupan. Kesurupan apa nih? Kok dia jago sih? Gak bisa berhenti nih gimana? Kalau gak bisa berhenti tarik kopling, masukin giginya telur. Weh. Wah, ini kayaknya mesti dibawa ke dukun nih. Iya. Hati-hati. Masih hati-hati aja nih orang. Hati-hati. Ya sama temen gue ikut aja gitu. Ya Chris. Nek. Apa sih yang lu rasain? Nggak tahu, tiba-tiba kayak ditepuk gitu, kenceng banget. Gue juga tadi ditepuk sih. Nggak bisa kelepas. Ngambil lu, makanya jangan kayak gitu. Ngambil begini aja nih. Ngambil begini. Tadi masuknya gini. Terus saya mau ambil yang bawah. Tuh, nggak bisa kelepas. Ya udah, lepas. Nih, ambil yang bawah nih. Iya. Oh gitu caranya. Gitu, gampang kan? Nggak apa-apa. Nggak usah makan lah. Marah mulu. Temen kita ini gimana ini? Pak, tolong Pak. Siapa aja di rumah ini, Pak? Mana sih ini yang punya rumah? Gimana cara nyembuhinnya ini, Dre? Ya, temen saya kepurusan nih. Kekurusan, kecapean. Serupa. Siapa sih? Ini bos kita. Ini bos anaknya. Kalian. Oh. Bu. Kamu apa? Berapa? Kacamatanya. Kacamata berapa? Ya kan dijual lah. Main nawar aja. Orang udah harga pas. Ini kenapa begini? Tahu tadi kita lagi mau nebang pohon di hutan. Terus pohonnya berdarah, Bu. Pohonnya berdarah, berasap. Kalian berlebihan. Bu, itu pasti ada arwah penasarannya, beneran. Dia sampai kesusuban begini. Kalian kan udah biasa pekerjaan seperti ini. Ini kenapa bisa melukai anak saya? Tolonglah Ibu yang sopan dikit, celana sampai pendek banget begitu, Bu. Ini celananya panjang, sepatunya panjang. Sorry deh. Tapi Ibu juga sih, Ibu bos kayak dong kelihatannya. Orang udah syariah begini. Tolong disembuhin. Udah joget terus sih. Tuh. Ini kesurupan, Mami, kayak gini. Enggak bisa berhenti. Sembuhinlah. Ya,
Gak bisa, gak gimana bisa, lagi? Gue besok kerja lagi, ah lu bisa gak? Gak bisa, sibuk saya Bu. Tapi masa di desa ini pasti ada lah yang bisa nyembuhin. Gak tahu Bu, makanya ini kita ke rumah warga dulu supaya kita tahu. Makin aja kayak dong kan, gue bilang gak apa. Aduh ini yang punya rumah mana sih? Eh dibadi-badi, heee. Badi-badi. Berdebat ya. Nih boleh enggak sambil nunggu istirahat dulu gitu, capek. Ya istirahat aja dulu enggak apa-apa. Ada yang bisa nyembuhin. Halo? Ada orangnya? Enggak ada dong. Ah itu siapa yang ngomong? Ada keperluan apa? Pak tolong Pak, teman saya kesurupan Pak, dia joget-joget terus Pak. Kenapa bisa begitu? Saya enggak tahu Pak. Pak. Bapak kan sebagai warga di sini Pak, tolonglah Pak. Ya saya bisa minta saya bisa nolong kalau misalkan masalahnya jelas apa. Ya Bapak ceritain deh. Jadi Pak, kita kemarin ke hutan nebang pohon. Terus tiba-tiba ke teman saya ini ditepok, ditepok, tiba-tiba dia joget gitu. Pohonnya berdarah, bilang pohonnya berdarah. Pohonnya berdarah. Beneran, ya. Lah, ini udah ada orang di sini. Tadi ngomong di sini dia. Enggak lihat. Oh. Kirain lu nyampe mana. Pak. Kok kebuka sendiri? Toplesnya kebuka sendiri. Inilah. Bapak sulap nih. Bukan sulap. Tuh, lihat. Tuh, gerak-gerak. Ih, Pak. Pak, terbang, Pak, terbang. Mungkin orang lain gak ngeliat. Tapi gua gak ngeliat. Mana tuh orang? Ini orangnya. Kamu ngomong sama siapa, Pak? Masa Anda tidak melihat? Ngomong sama siapa? Ada siapa, Pak? Ada siapa sih? Pak, kebuka lagi, Pak. Terbang dia, terbang tadi barusan. Pak, ini pasti ada setan di rumah ini, Pak. Ada sesosok wear di sini yang... Nenek. Lah, kok tahu? Kok tahu nenek-nenek? Biasanya nenek-nenek penunggu pohon. Nek. Tokatnya juga gak kelihatan. Tokat yang kelihatan. Sengkat. Lagi nenek mau naik gunung bawa carrier itu. Ini bongkok. Wendy, mereka ini udah ganggu nenek di pohon. Gimana? Coba lihat deh, kakek. Pohon nenek iya, diganggu. Kayak ngomong sendiri. Kayak ngomong sendiri dia. Hah? Yang harusnya bolot gua bukan lu. Mereka udah ganggu pohon nenek. Mereka ganggu rumah nenek. Capek yang ngomong begini. Mereka udah ganggu rumah gue, Sai. Kek, lo harus beraksi. Aki ngomong sama siapa? Ci Ayu masih lu enggak ngelihat. Ya. Saya berbicara dengan penunggu pohon yang kalian tebang. Kakek berobat deh. Ya, masa ngomong sendiri? Tahu. Berarti bilang tuh makaroni ada di warung depan, bilang. Enak makaroni ada di warung depan, kasih tahu. Di warung depan ada. Kalian bisa ngeliat ya? Enggak bisa. Sebelah mana? Enggak bisa. Bisa ngeliat ya? Enggak bisa. Berarti kesaktian kalian masih setengah saya. Saya juga bisa melihat dia. Enggak bisa. Ini gimana nih? Jadi disembuhin enggak? Ini sembuhin dong. Tolong sembuhin Pak. Kalau ngomong sendiri. Bapak ikutan joget juga sih. Kalau dipegang joget. Tolong disembuhin kayak. Saya mencoba menyembuhkan. Bercanda aja nih kakek nih. Udah. Malah gitu. Kagak. Ibu Joro, kebetulan saya... Siapa? Joro. Oh Joro? Bukan. Saya ini orang kaya dari kota. Kok Nora ya? Hah? Modelnya. Semua orang kaya punya selera, Pak. Iya juga. Nyatanya juga gitu. Jangan duduk, ada nenek. Jangan duduk. Pak, Bapak ngaku aja deh, Pak. Bapak berbicara dengan siapa? Pasti ada makhluk di ruangan ini kan, Pak? Saya kasih tahu ya. Di ruangan ini ada makhluk. Dia yang ngerjain
wanita ini. Ah, saya nggak percaya sama bapak. Hah? Hah? Oh, pengen duluan bengong, orang belum saatnya juga. Belum waktu. Buru-buru bengong. Orang belum waktunya. Udah, masih masih ngobrol dulu. Belum. Aku di mana nih? Bodol. Belum waktunya. Aja lu males banget. Gak ada. Belum. Berarti memang pengen bengong. Aku tiba-tiba kena setan bengong. Belum waktunya. Kok diatur-atur sih? Lah, orang sendiri anak. Gak ada setan bengong, belum ada. Adanya setan budek, mau budek. Mohon maaf. Budek, siapa yang ngomong? Tuh. Pasti kamu mencoba-coba mengguna-guna teman saya kan? Ah, oh, pakai ilmu jahat. Maaf nih, Dek. Istilah kata saya nih sebagai orang yang dituakan di sini, istilah kata tidak bisa berbuat istilah apa-apa. Istilah kata nih kalau misalkan emang ini kayaknya istilah kata enggak bisa disembuhin. Jadi bukan macam-macam nih, cuma emang istilah kata nih di pohon. Apa istilahnya apa? Istilahnya apa? Nah, istilah kata tuh di pohon itu ada penunggunya. Makanya ketika dipotong itu keluar darah. Istilah kata kan darahnya keluar begitu ya. Istilahmu banyak banget istilahnya. Kapan disembuhin nih anak saya masih joget-joget terus. Kalau masalah nyembuhin dia maaf nih, istilah kata nih Kak bisa sebenarnya. Bapak nih kan istilah kata hak. Belum waktunya bengong. Apa dia yang? Orang berebut pengen jadi bengong. Ente kadang-kadang beneran ya? Hah? Nih, saya kasih tahu. Tolong. Ini udah gak bisa disembuhin nih. Kok asik? Berat. Kenapa ya? Berat. Ibu ketindihan ya? Kenapa ini? Berat. Ibu ketindihan beban hidup seorang janda yang sudah. Sul, kenapa? Aku rasa sudah berusaha sendiri sekian tahun lamanya. Kita harus. Kenapa, Andre? Ini orang pura-pura begini nih. Kita harus habisin aja dia nih. Iya, betul. Gua ngomongin lu, hey, gua ngomongin lu. Dia berusaha menghalang-halangi kita dengan bikin cerita-cerita bohong. Nakut-nakutin kita. Iya. Ayo kita serang dia. Oke. Kedekatan kali saya di belakangnya. Ya! Kedekatan lo tuh. Masih kedekatan. Sebelah sini enggak kelihat, enggak kena nih sebelah sini. Sini bu. Ngapain bu? Saya emang ada kata ada ular. Takut ada pacet. Pacet lagi Lita. Pacet. Dengar gak suara? Suara apa? All around you. Gak ada selimutnya ini. Gak ada selimutnya. Iya. Apa? Lagian orang, saya mah bingung ya. Mohon maaf nih. Saya warga di sini gitu. Ya. Tapi saya baru ngeliat. Tanah miring tapi rapi banget. Rata banget. Dulunya ini bentuknya piramida pak. Ada yang motong aja. Dulu yang bawain Roni Sianturi apa kalau gak salah? Puis. Kalau ini yang bawain Cici. Cici siapa? Cici piramida. Piramida dong. Piramida. Jadi penghuni pohon ini. Bener. Si nenek Allah namanya. Yang bener. Jadi kita harus ngapain nih pak? Kalau kayak gini nih pak? Aduh ini beneran gak? Saya mau panggil dulu ya. Panggil dulu pak. Kok pakai Pak? Tanah!
Itu bukan tanah, itu pelet buat mancing di Galatama. Kan dikit-dikit tak ambilnya ya. Dari tanah kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Yang dioles belas. Tanah kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Gini. Nenek Allah. Allah! Muncul! Baru kali ini saya melihat setan muncul ditepokin. Biasanya orang pada kabur ya, Pak? Kabur, biasanya nutup mata. Ah, iya. Orang nepok. Malah ditepokin. Udah datang nih, Pak. Sudah datang. Nenek-neneknya. Kita bisa ngelihat juga nggak sih, Pak? Mau lihat? Wendo. Takut ya? Takut. Hah? Saya, Pak. Kok lu tahu panggilan muda gua? Wendot. Iya, bener. Iya, emang apa? Wendy Bandot itu. Salah. Apa? Wendot, Wendy tukang nyedot. Kali dulunya. Nyedot susu kali dulunya. Iya, emang apa? Pak, Wendy. Pak, bisa dikasih tahu kita nggak? Nenek-neneknya kira-kira umur berapa, Pak? Wen. Iya, iya. Jangan kasih tahu. Please jangan kasih tahu muka gua. Gua malu sama dia berdua. Tolong. Jangan kasih. Kalian mau melihat wujud aslinya? Kita bisa ngelihat, Pak. Mau melihat, kamu mau melihat wujud setan sesungguhnya? Iya, Pak. 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 Pengen lihat banget, lihat, Pak. Lihat. Mana, Pak? Lihat. Pak. Mana, Pak? Lihat. Mukanya sendiri. Pak. 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 Maksud Bapak mirip kayak saya? Bukan, Anda serem. Bentar. Cantik gini. Ih, sempurna banget makeup-nya. Sempurna pala lo blembek. Mau ngapain, Wendy? Masak telur. Pancingan gua. Oke. Okay. Oh iya. Masa setan gini? Oke, okay gak pancingan gua? Setan revisi komedi. Setan revisi komedi. Wen. Gua bingung lu setan apa konsultan komedi sih? Wen. Wait. Balik, jangan terlalu matang. Nenek sukanya yang setengah matang. Oke. Okay. Bisa kelihatan, Pak. Lihat gak lo? Wen, tolong udah capek nih megang nih. Sini, Nek, duduk aja santai, Nek. Kok lo geser sih? Lo kan gak liat. Lo kan gak liat. Iya, orang mah didorong gitu ya. Disentuh dulu, lumayan geser. Jadi gini. Pak RT kan udah ngasih tahu. Jadi kayak apa? Mau ngomong. Jadi kita mesti gimana nih, Pak? Bilangin, Nek, tolong dong, Nek. Dia enggak akan mendengar, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan kamu. Wen, nanti kamu lihat dulu bentuknya. Siap, kita bisa lihat dari siapa kaca. Ini perempuan, Wen? Tadi dia enggak ada waktu pertama kali dia motong pohon nenek dipotong, dia enggak ada. Dia siapa ini, Wen? Dia. Dia siapa? Dia yang nyuruh. Tapi kok dia kayak sejenis nenek sih? Emang sama. Dia adalah ibu dari gadis yang nenek tempel. Dia pengen nenek keluar dari ya, gadis betul. Yang pintain duit, Wen, 50 juta, Wen. Kira-kira gimana, Pak, caranya, Pak, supaya arwah tadi keluar dari anaknya dia, Pak? Mendingan anaknya gak usah dikeluarin deh, itu biarin aja dia kesurupan. Jangan. Saya denger yang bagian 50 juta. Lu gak usah denger. Ya udah, Wen, daripada gak jadi gini, kasih gini. Diskon aja, Wen. Tenang, Nek. Si nenek mau keluar dari tubuh anak ibu asal ibu menyiapkan uang sebesar 75 juta. Gede ya, Pak? Gede tuh. 75. Hah? Kelihatan. Apa kalian? Bu, mending daripada dipotong 25, mending sama selang. Modal. Modal itu sih ngomongan minta 25 juta. Gue juga punya ilmu ya. Aki-aki. Namanya agensi, ya. Diapin gak masalah. Yang penting kan gue kagak motong lu. Ya, rambutnya 50 juta. Lu.
Nenek lu, gua gak punya nenek kayak lu. Pak, emang setan Nek. Butuh duit ya, Pak? Butuh. Buat pemeliharaan ini pohon. Benar. Gimana nih, apapun akan kita tempuh, Pak, supaya yang penting supaya keluar lah, keluar apa-apa, lah yang apa-apa. Mengganggu dia. Saya usir ya. Siapa sih ini, Wen, yang nabun sore-sore begini? Bukan. Orang ini sih uap itu. Bakar sampah. Tolong diusir, Pak. Ngapain lu, Wen? Op, Cal, lu jangan apa-apa diikutin, Cal. Ini kan setan sama orang, masa pada main berdua sih. Kecuali lu masih bocah. Setannya bocah, main biasa berdua. Udah pada tua. Bangun, Bu. Udah, Wen. Pergi dari sini, nih. Lu ngapain ngasih gua beras kuning? Kalau mau ngasih beras kuning sekalian sama lauknya, Wen. Jangan cuma beras doang. Gak mempan ya? Bisa pergi gak, Pak? Kira-kira kita harus gimana nih? Tadi barusan dia minta syarat lagi. Hmm? Dia minta... Masih tahu, Wen. Beras kuning. Lauk-pauk. Lauk-pauknya. Dan uang 30 juta. Wow. Tambah lagi. Seling. 100. Pak, saya gak minta 30 juta. Lu jangan nyalain kodrat dong ceritanya. Lu tahu gak gua siapa nih? Siapa? Gua bini lu yang lu suruh mati. Buat gini-ginian. Iya, buat gini-ginian. Tolong diusir deh, Pak. Dari tadi bercanda mulu nih orang. Di bawah sini, Pak, setannya. Mau ngapain lu pakai sapu lidi lu? Hah? Pak. Nantangin. Oke, cara lu gitu. Ini setannya digebotin. Berani lu sama gua, Wen? Kita adu tongkat lu sama nih sapu lidi. Gak ada apa-apanya nih sapu lidi. Kita lihat pedesan mana. Gak ada apa-apanya. Oh, mau coba lu? Boleh lu, ayah. Ya! Oh, saya kedekatan kali, saya di belakang ada. Ya! Kedekatan lo tuh. Masih kedekatan. Sebelah sini enggak kelihat, enggak kena nih sebelah sini. Nih kali sini. Enggak kena. Nih lu sini nah. Nah, sono dia. Lu sini diam. Situ kena mulu soalnya. Iya, enggak bakalan kena kalau sini. Dia kan sono terus. Iya kan enggak kena kan? Enggak kena, Bu. Nggak. Ya! Pak, gini deh mendingan lu pet dah sama gua, mendingan kita pet. Udah tenang. Udah, masalahnya udah selesai. Udah gitu dong, Pak. Kan setan yang diusir sampai saya yang digebukin. Emang saya habis hujan-hujanan disabet pakai sapu lidi. Iya. Jangan lu kan pulang enggak maghrib. Kan udah gua kasih tahu, pulang maghrib. Iya. Habis tanggung tadi main bolanya. Makanya Bang, kasih tahu anak lu jangan suka kelayaban kalau maghrib. Gua capek ngasih taunya nih apalagi nih main nemenin cewek nih. Kerjaannya enggak bener tiap hari. Terlalu, Mi, ini ceritanya apa sih? Apa jadi keluarga? Ini kan ceritanya setan. Gua orang pintar, ini yang butuh bantuan. Ngapa jadi keluarga? Makanya kayak bilang katanya setannya nenek-nenek. Ini katanya perginya manggrib. Berarti dia kolong wewe gitu. Lihat deh bentuknya apa nih? Di rumah bibi gua dulu di daerah itu apa namanya sih? Kalau orang itu Majalengka kesunannya lagi. Kuningan. Kan, Sumedang. Sumedang. Daerah Sumedang. Gua lagi duduk. Kan dia emang belum ada kamar mandinya zaman dulu. Yeah. Jadi kamar mandinya masih di luar pakai empang yang kotor. Yeah. Nah, gua enggak tahu. Pas gua lagi duduk begini nih, lagi mau pup, pas lihat ke bawah ada ikan lagi pada begini-gini, gua enggak jadi. Iya itu. Tahu. Habis itu entar ikannya diambil. Iya. Ikannya diambil entar digoreng kita mau makan. Gua enggak mau. Eh,
Ini kan waktu Bentar. Kenapa waktu kecil kita suka main sama teman-teman kita? Kotor-kotor enggak apa-apa. Iya. Tapi sekarang kita punya anak malah khawatir ya. Nah, itu. Jauh-jauhan malah khawatir. Dulu mah masih banyak kali. Enak. Kalau sekarang kita mah tenang, kita bawaannya was-was. Kalau sekarang mah kalau pergi-pergi jauh. Kasihan jadinya ke anak-anak kita. Gitu. Hey. Hey, ada teman-teman gue gitu manggil gue, bilang gue datang. Udah neng. Kadang jangan begadang. Entengan badan. Udah ngerasa entengan, terus juga nggak capek lagi. Gak capek, nggak joget-joget lagi. Neng, mohon maaf nih, istirahatnya sih mas sebagai orang biasa mau nanya doang ini. Ngapa punya ibu kayak begini? Banyak yang bilang gitu. Iya. Gak mirip ya, anaknya ibunya cakep banget gitu. Padahal gitu pada mak, dia memang mirip sama bapaknya. Sama saya mbak. Ibu model kan, gitu, kayak artis kita. Ini yang harus jadi setan pohon dia nih. Udah lah, pokoknya. Banyak yang bilang gitu, tapi ini anak saya, anaknya bener. Mau lihat pas lahirannya gak? Gak usah. Saya nyesel nanya, udah lah yang penting. Ibu udah kembali sehat, anaknya. Saya mah sehat dari awal, kan dia yang sakit. Ya kan saya bilang anaknya. Ibu udah kembali sehat anaknya. Selesain, dengerin apa saya ngomong. Iya maaf ya Ki ya. Ya ente kadang-kadang kagak. Saya punya jarum abot nih, mau gak ntar saya tusuk? Bu, udah saya potong nih. Ini udah kita tebang. Jangan deket-deket. Lihat tuh kan anak saya trauma ngapain pakai nebang-nebang pohon. Bu, kita udah capek-capek nebang ini lumayan buat bikin asbak ya. Iya. Buat tahu bikin asbak apa ini? Asbak yang gimana? Yang di Bali. Iya, di Bali. Gambar burung. Iya. Bukan. Saya mah tahu biar kata orang kamu istirahat nih. Gambar, ini Pak, gambar kunci ya? Iya. Patung. Asbak patung. Kenapa? Di kendet, bibirnya kendet. Aki kesurupan. Bengong. Kayaknya dia kesurupan kayak lu, Dendri. Apa? Kesurupan kayak lu. Gua aja malu. Surya, Andre ngapain? Ini motong-motong lagi. Tet! Mandi madu. Betul! Kata tadi ya, ini berarti nih udah ketinggalan jauh sekolahnya. Dan masih 50, dut 100! Tebak-gerakan. Tebak-gerakan ya? Tebak-gerakan. Ini gerakan apa nih? Ya, gerakan apa nih? Tet! Bebek nyebrang kali. Salah, itu ular. Orang belum kelar. Oh. Ular. Kalah, belum nah, kelar. Sorry. Eh, emang ular gak boleh basket? Kan boleh. Ular gak ada keteknya. Hai, lagi. Persaingan semakin ketat nih ya, kira-kira siapa yang menang nih? Tebak lagu ya. Dengarkan musik ini, tebak judul lagunya. Musik. Tet. Main-main ke puncak gunung. Salah, saya pak. Naik. Saya pak. Naik.
Main, saya tahu itu nadanya. Main, main. Kalau main-main ke puncak gunung, lu jatuhnya gedring. Bintang kecil. Apakah bintang kecil? Apakah bintang kecil betul ini bintang kecil ya? Iya, dia naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung ini bintang kecil. Siapa nyanyi? Siapa nyanyi tong? Siapa nyanyi tong? Siapa nyanyi? Siapa nyanyi? Siapa nyanyi? Bintang kecil. Bintang kecil ya, bocah ya, bocah. Bocah ya. Kita denger nih, kita lihat nih, kita lihat. Ayo bocah, 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 bocah. Salah berarti. Bukan bintang kecil ini. Bukan. Apa Din? Tunggu apa? Apa ini? Hostnya aja gak tau. Hostnya aja gak tau. Dia juga yang main musik gak tau lah gua apa ini. Emang tau lah gua apa ini. Gak ada yang tau. Lagi ngapain jadi main kuis sih? Nah ini kita bercanda aja Bu, biar ya, dia. Ya Bu, biar relax. Biar relax Bu. Ya kenal. Apakah Tim Dut akan kembali menjadi pejuara pada episode kali ini? Okay. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetapi Dandut Kuih! Kuih Dandut! Habis kong, kong habis? Lagi iklan, lagi iklan. Ntar kita baru tahu, ntar baru tahu. Habis itu. Iklan, iklan kuis. Ini lagi iklan kuis, ya, tapi break. Iya, ntar dulu lagi iklan break. Kombra 5 menit. Balik lagi nih sama abang nih di Dangdut Kuis. Di mana ini ada Tim Dan dan Tim Dut. Ngapain nih? Ngapain nih? Oke. Okay. Selanjutnya adalah tebak judul lagu. Ada seseorang. Yang tadi apaan, Pak? Dua-dua kali. Dua-dua. Ya, dua-dua. Dua-dua. Iya. Kamu host ceweknya situ. Sini Neng, majuan biar dilihat, biar kelihatan dikit. Cewek cowok, cewek cowok. Cewek cowok ya. Cowok lawan cewek, cewek ya. Cowok lawan cewek. Kenapa bikin blockingan sendiri? Dulu maju aja biar kelihatan, kan enggak kelihatan lagi. Cewek lawan cowok ya. Ganda. Tebak judul lagu. Musik. Tadi jadinya apa tuh, Pak? Pak, tadi yang tahun. Karena ini pertama kali. Ini tebak judul lagu. Kurang ajar. Gimana? Saya hoja. Begadang. Begadang. Ted, Bengawan Solo. Bengawan Solo. Begadang, jangan Solo. Kita lihat. Musik. Begadang, jangan begadang. Enggak diolah. Oke. Allah Akbar. Baik, balik lagi ke cerita deh, Pak. Udah balik lagi ke cerita. Aja tebak aja, Pak. Wen. Pak, kita belum dapat skor, Pak. Hah? Ayo, buruan mau ditarik sama perahu, ayo. Banana boat. Banana boat. Tahu yang di banana. Surya, Andre, ngapain nebang pohon? Saya udah trauma anak saya. Dia muncul lagi. Hah? Tuh kan, gara-gara lu nebang pohon sih. Wen. Apa kabar, Force? Sorry. Woi, itu. Ya, kan bener dia muncul lagi. Baru muncul lagi kan. Wen, kasih tahu mereka. Kalau nenek udah insap dan nenek gak akan mau lagi tinggal di pohon. Kan, nenek mau tinggal di kalung Wendy aja. Ini kan namanya rumah saya juga. Udah lama ini, Pak. Nggak dengerin gua ngomong, lu. Gimana? Saya mau tinggal di sini, Wendy. Hah? Maksudnya? Ini, di kalung Wendy. Kalung Wendy kan ini luas. Pasti saya muat. Kan di pohon itu udah bener, Tom. Gak mau saya. Udah capek, Wendy. Banyak banget ulet bulu, saya gatel. Sama. Jadi nenek mau pindah ke sini? Ya. Sendiri kan? Ya. Oh ini. Pak, manggilnya ya, kencengan dong, Pak. Iya, manggil. Panggil cuma gitu. Tapi sonnya cuma gitu. Oh ini. Panggil lagi gue. Cuma ngegerak tangan, Pak. Saya izinin nenek untuk bener. Tinggal di sini. Bener. Bener. Karena nenek udah kebiasaan hidup sendiri, Wen.
jadi nenek kalau di tempat sebesar ini. Iyalah. Nih, nenek udah bawa kartu keluarga. Ini suami, ini anak dua. Tadi dulu. Ini makeup. Kok lu santai gak makeup? Robin kayak ini. Bukannya Robin kayak ini yang film animasi. Yang gitar-gitar. Koko. Emang dia? Emang dia jadi dia kan Koko. Ini siapa? Nata lagi. Keluarga? Ini keluarga. Mau ikut? Di sini? Iya. Oke, saya izinkan. Tapi sebelum itu. Iya. Padri. Sebenarnya. Sebenarnya siapa dia? Yang mana, Pak? Oke, saya kasih tahu sebenarnya dia siapa. Ini adalah kuli panggul.